nanti memang kita berharap Mas Anas dengan Pak Lats nanti di dalam satu jabatan khusus di sebuah struktur partai yang nanti kita akan tentukan di bulan April, di mana struktur ini adalah penentu arah perjuangan PKN ke depan. Jadi dia ada semacam majelis lah yang bersama-sama nanti bersama beliau dengan beberapa lagi tokoh-tokoh yang nanti belakangan akan kita sampaikan.